الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله. Demikian surah Al-Fatihah yang kita alunkan sebentar tadi. Merupakan satu-satunya surah yang wajib kita belajar. Jadi kita cuba semak diri kita sepanjang hidup kita ini, ada ke tidak kita belajar surah Al-Fatihah. Kalau ada, ambillah hak kali terakhir. Kita belajar dah ustaz, bila masa kecil mula, tak jadi. Lah ni umur berapa? Nak pecing dah. Tak boleh. Kena perbaharui semua. Kena belajar semua surah Al-Fatihah. Orang yang dah pandai sekalipun, orang yang dah pandai baca, laca, mahir, makhraj, molek, markah penuh, 100% markah. Tidak boleh jamin hidup di akhir hayat dia, Al-Fatihah dia, betul 100%. Tak boleh nak jamin. Jadi kita kena, kita panggil update semua surah Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita rasa ingin belajar surah Al-Fatihah. Dan peluang dan masa untuk kita perbetulkan surah Al-Fatihah kita insya-Allah. Baik, kita sambung dengan surah Yasin. Pengajian kita iaitu pada surah Yasin, iaitu pada ayat, tak silap amba, hari itu kita berhenti pada ayat yang ke-17, tak? Minggu lepas. Jadi insyaAllah kita sambung pada malam ini dengan ayat yang ke-18 dan juga 19 insyaAllah. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu. Bermula ayat 13. Wadrib lahum. Start situ, sahabalah ayat yang ke-19. InsyaAllah kita telah baca sama-sama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
inna ilaikum mursalun. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Wa ma anzal ar-Rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Wa ma anzal ar-Rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Wa ma 'alaina illa al-balaghu al-mubin. Wa ma 'alaina illa al-balaghu al-mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu inna tatayyarna bikum. Lain lam tantahu lanarjumannakum. Lain lam tantahu lanarjumannakum. Walayamassannakum minna azabun alim. Walayamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. A'idhukirtum bal antum qawmun musrifun. A'idhukirtum bal antum qawmun musrifun. Alhamdulillah. InsyaAllah, itulah bacaan kita secara talaqi surah Yasin, yang mana kita duk baca seumur tiap-tiap kali malam Jumaat, ataupun dan kita menghadiri tahlil ke dan pergi kubur ke kita jumpa orang yang nazak hampir untuk meninggal dunia, kita sunat baca surah Yasin. InsyaAllah kita terus tengok pada ayat yang ke 18. Kita masih lagi dalam bab yang mana satu kota disebut kota ni nama Antakiyah. Sepatutnya memberi pengajaran kepada penduduk Mekah, yang mana diutuskan Rasul untuk menyampaikan agama Islam, yang mana ditolak oleh penduduk. Namun Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada penduduk kota Antakiyah tu. Jadi sepatutnya memberi pengajaran. Itulah bab yang mana ada dalam surah Yasin, bermula ayat 13 sampailah ayat 29. Panjang bab dia. Baik, terus kita tengok pada terjemahan secara umumnya, perkata, perkalimah. Ayat ke-18, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyaruna, kami bernasib, maknanya bernasib malang di sini, bikum, disebabkan kamu, kamu ni para utusan itulah, rasul-rasul,
Lain sungguh jika lam tantahu kamu tidak berhenti, lanarjumannakum sungguh benar-benar kami akan merejam kamu. Walayamassannakum dan sungguh benar-benar akan menimpa kamu minna dari kami azabun alim, siksaan yang pedih. Maknanya sini mereka menjawab, dan mereka ni orang kafir lah, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Kamu ni orang hok mari menyampaikan agama Islam, Rasul disebutkan dalam tafsir. Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, kamu nak sampaikan dakwah lagi kepada kami, nescaya kami akan rejek kamu. Dan kami pasti akan merasakan siksaan yang pedih, dan kamu akan mendapat siksaan yang pedih daripada kami. Ayat ke-19, qalu, mereka ni menjawab, mereka berkata, para utusan rasul-rasul, ta'irukum, kemalangan kamu, maknanya malai kamu tu, ma'akum, bersama kamu disebabkan kekufuran kamu. A'in, apakah kerana zukirtum, kamu diberi peringatan ataupun nasihat, bal tetapi antum, kamu qaumun, kaum musrifun, kaum yang orang-orang yang melampaui batas. Utusan para rasul tu jawab lagu mana? Malah kamu tu adalah kerana kamu sendiri, kerana kekufuran kamu sendiri. Apakah kerana kamu diberi peringatan, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Inilah kisah kisah dalam surah Yasin ayat ke-18 dan 19 yang boleh kita ambil sedikit daripada pengajaran dia, insya-Allah. Baik. Terus kita nak belajar dari segi ilmu tajwid. Tak guna kalau kita baca Quran tapi kita tak belajar. Supaya kita buat kereta juga. Amor suka buat contoh buat kereta. Sebab ramai orang buat kereta. Supaya kita buat kereta. Tak guna kalau kita buat kereta tapi tak belajar buat kereta. Agak-agak lagu mana? Perjalanan kereta kita di jalan yang lurus. Adakah kereta kita tu straight ataupun masuk gaung contohnya. Disebabkan kita tak belajar bawa kereta. Begitulah juga kalau kita baca Quran. Allah Rabbi. Depan orang ya kita rasa kita pandai baca Quran. Tetapi bila kita baca Quran menyebabkan makna berubah, ini kita tak sih. Tujuan kita belajar ilmu tajwid itu sendiri dah. Kita dua ayat seumur ni. Tujuan dia ialah untuk memelihara lidah kita daripada melakukan salah dan silap. Kita belajar dan kita amalkan yang betul. Hak tu baru belajar. Kalau belajar saja tapi amal tidak pada apa yang kita belajar, hak tu bukan belajar. Jadi belajar yang betul ialah dia belajar dan beramal dengan apa yang dia belajar. Barulah betul. Barulah pahala kita akan dapat. Barulah satu huruf yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandakan menjadi 10 kebajikan. Ya lah tu. Kalau kita baca salah, bila nak naik kebajikan itu ke atas kita? Allah Rabbi. Jadi kita kena duduk situ. Pentingnya belajar Al-Quran. Baik. Tengok pada ayat yang ke-18. Qalu inna. Kita baca panjang situ. Qalu inna. Yang mana huruf mat sini iaitu huruf waw selepas lam. Qalu tu huruf waw. Waw ni adalah huruf mat. Ingat huruf mat dalam Al-Quran ada 3. Alif, waw, ya. Nak suruh mudah ingat awi. Ingat awi ni huruf mat lah. Awi ni huruf mat ni dalam Quran ibarat huruf vokal lah. Kalau bahasa Melayu juga. Jadi, bila mana huruf mat ni dia tak boleh. Tak ada baris pun atas dia.
Ha, baru dia akan jadi huruf mat. Contohnya wang usai ni dia tak ada baris atas, tak ada baris depan, tak ada baris di bawah dia. Ha, dia adalah huruf mat. Ha, jadi huruf mat ni bertemu dengan huruf hamzah selepas dia inna tersebut, jadi kena baca dengan mad jaiz munfasil hukum dia. Bapa? Sebab dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Hamzah tu bukan duk sekali so kalimah dengan huruf mad. Ha, tu makna dia. Jadi qalu satu kalimah, inna kalimah yang kedua, barulah dia akan jadi mad jaiz munfasil. Nak cem mana kalimah dengan kalimah tu? Nah, tengok pada kedudukan huruf hamzah tu sendiri. Ha, ni cara hak mudah lah. Nah, ha, cara hak mudah iaitu hamzah ni dia tupai alif. Ha, ni kebanyakan kalau kita boleh cari dalam Rasam Uthmani, nah, iaitu hamzah tupai alif. Hamzah ni duk bawah alif. Ha, jadi disebut dengan dua kalimah. Lagu mana hak dalam satu kalimah? Ha, tengok pada ayat ke-19. Ha, kita cerita selalu lah, mudah. Dan untuk membezakan dia. Ayat ke-19 tu ta'irukum. Ta'irukum. Ha, sini. Hamzah tu dia tak tupai. Tak tupai alif. Hamzah duk sorry. Kita panggil hamzah debai. Nah, ha, jadi ni kita panggil satu kalimah ta'irukum, kemalangan kamu. Nah, ha, jadi maknanya sini satu kalimah mad wajib muttasil hukum dia. Hak dua kalimah tadi mad jaiz munfasil, qalu dengan inna. Ha, jadi dua kalimah selesai situ. Nah, berapa harakat baca? Nah, 4 atau 5 harakat. Nah, setengah kata dua pun boleh, tapi hak nak comelnya ambil 4-5 lah. Nah, baik. Seterusnya inna, jaga dengung dua harakat. Nah, wajibal ghunnah. Inna. Ha, iaitu nun bersabdu. Ha, bila mana jumpa jah bacaan kita, tak kira lah surah mana, ayat mana, surah pendek sekalipun, inna a'tainakal kautsar. Surah pendek sekali dalam Quran, tapi tetap kena baca dengan dengung dua harakat. Nah, kalau kita nak latih dengung lagu mana? Contoh, nah, kita selawat. Nah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, dengung dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Latih dengung situ. Nah, 10 kali siang, 10 kali malam. Nah, tu senang selawatlah, latih situ dengung. Maknanya dengung ni dia naik ke hidung. Ha, dengung ni dia naik ke hidung. Ha, kalau mim, nah, tutup mulut rapat saja. Amma, immi, ummu. Kalau nun, anna, inni, unnu. Ha, tu nun ayatnya dengung dua harakat. Selesai. Jadi hukum dia wajibal gunnah. Kemudian jaga tebal dan nipis. Dua huruf yang berbeza sifat tapi makhraj yang sama. Ta dengan ta. Ha, lagu mana gak kita dah baca seumur surah Yasin pada kalimah ni tatayyaruna. Ha, ustaz kita baca tatayyaruna. Oh, salah. Ustaz kita baca totayyarna, salah juga. Ustaz kita baca totayyarna, salah juga. Nah, ha, jadi kena baca ikut. Ha, huruf dia ta bagi atas bunyi ta ta. Pa bagi atas bunyi pa ta pa. Ha, selu-selu, ambil selu-selu. Qalu inna tatay tatay. Ha, nah. Seperti kita baca tahiyat akhir lah. Nah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Tu tu.
tahammul. Nah, sebab itulah nah, kita kena cari mushaf tu tahiyat akhir tu, tengok mulik huruf gapo sebenarnya. Nah, tayyibatu lillah. Nah, sosok kena baca. Sebab tu rukun qawli. Nah, sebab itulah bila semayah kita kena dengar apa yang kita baca. Nah, attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, sosok kena dengar di telinga. Nah, sebab tu rukun qawli. Nah, ha ni gak tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, assalam ayat derahnya. Nah, jangan biar kena dengar belakang. Nah, baik. Jadi tatayyaruna biar jelas situ. Nah, ta tu tebal. Tebalnya di mana? Tebal di pangkal lidah menyentuh langit lembut dalil tu. Tata, ta. Jangan tatay, tatay. Tak boleh juga. Tata, tatayyaruna. Telah sebut sekali ramai-ramai tatayyaruna. Tebal ta, tatayyaruna. Kemahalan. Jangan dua-dua tebal. Salah. Tanipis ta tebal. Kemudian yaruna tu jaga ra tu tebal eh. Yaruna. Jangan tatayyarna, salah. Yaruna. Ra ni kita panggil ra. Nah, ra tafkhim, ra tebal lah. Baik, kemudian bikun, kalau kita berhenti kita kena jelaskan mim mati itu, sempurnakan tawassut dia. Nah, begitu juga kalau kita sambung, kena sempurnakan tawassut mim. Maknanya bikumla, bikumla, jangan dengung bikumla, salah, bikumla. Sekadar tu sahaja. Sini hukum dia mim mati bertemu dengan lam izhar syafawi. Nah, kena izhar jelas dan nyatakan mim bertemu dengan lam. Kalau dia wakah situ bikun, tak jadi dahlah izhar syafawi. Hanya izhar sahaja. Kemudian nun mati, nun kosong situ. La illam. Tengok molek. Nun kosong bertemu dengan lam. Hukum dia idgham bila gunnah. Tengok molek dah. Nun mati bertemu dengan lam. Ramanya yang baca ayat ni, dia baca la illam. Lidah dia tu gisetuh juga pada makrah nun. Kita jangan baca dah nun tu. Kena baca lam selalu dah. Nah, la il, la illam. Supaya kita mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu alla. Jangan baca ashhadu anla. Alla selalu dah. Sini pun sama, la illam. Umpama kita memang kena masuk ke dalam huruf lam yang bersabdu tersebut. Kemudian tantahu, mim bertahan sukun, izhar syafawilah tadi dah. Lam tantahu, dia banyak mim mati. Mim mati bertanda sukun, terus kita panggil dia izhar syafawi. Tak ada dah hukum lain. Mim ada tanda sukun, izhar selalu dah. Nun ada tanda sukun, izhar halqi selalu dah. Tak kena mikir panjang dah. Baik. Tantahu. Nun mati juga tapi dia kosong. Kalau kita beli Quran yang bertajwid yang berwarna tu, dia wak suku dah kalah. Contohnya kalau di masa hamba ni, kalau nun idgham bila gunnah tadi, la illam tadi tu, dia wak warna merah huruf nun tu. Kalau tahu nun, nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa hakiki. Dia buat tanda warna hijau dah. Huruf nun tu. Tetap nun kosong dua-dua. Tapi nak memudahkan. Tapi kena tahulah dia bertemu dengan huruf gapo dia. Baru jadi ikhfa hakiki. Kena tahu benda tu. Apa jadi warna merah ni? Idgham bila gunnah. Sebab dia bertemu dengan huruf lam. Baru jadi idgham bila gunnah.
Sebab tu kena tahu, sebab kita belajar. Nah, jadi sini nun mati bertemu dengan ta. Ta adalah huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa tu. Kalau nak ngapa boleh juga, tapi kena ngapa ikut kita panggil akronim dia. Satu jaza, saddaka, fasiq, dhatadhin, syadza. 15 huruf ni adalah huruf ikhfa. Bila mana nun mati atau tanwin temu dengan 15 huruf ni, jadi ikhfa hakiki. Nak baca lagu mana ni? Tan tahu ke ataupun tan tahu ke? Dah kena baca dengung dua harakat, lidah tu jangan setuh langit atas. Tan tahu, tan tahu. Jangan tan tahu salah. Kena bezakan. Nah, nun mesti duduk mendata lidah dia dan duduk, ataupun duduk di bawah, jangan setuh langit pada makhraj huruf nun. Jelas. Kemudian la narujumannakum, samalah dengan tadi lah, nun bersabdu wajibal gunnah, dengung dua harakat. Sebab tu ayat ni ya ayat panjang, tapi dan kita nafas pendek kena berhenti lah. La narujumannakum, jangan sebab kita nafas pendek kita nak baca perhabis. Nah, habis wajibal gunnah tu tak cukup harakat dia, tu jadi haram. Nah, dosa pula sebab kita tak jaga hukum tajwid. Nah, kalau kita tak ada nafas, betilah asalkan habis makna dia, habis kalimah dia tu. Contoh sini, la illam tantahu lanarjumannakum, berhenti situ, ambil nafas. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, baru kita dah nafah. Ni gak nafah pendek tapi nah, tapi nak baca pun habis, habis hukum tajwid. Jatuh habis. Ni tak sih. Kena jaga juga hati. Baik. Kemudian وَلَيَمَسَّنَّكُمْ, ni kena paham balik ni, sabdu ni ada dua ni. Bila sabdu ada dua ni, kena tahan nafas, kena tahan suara nah, pada sin dengan nun tu. Walayamas, walayamassan. Daripada mim kita masuk teguh. Sifat ataupun cara baca sabdu ataupun tasydid ni kita kena idgham. Sifat ataupun cara baca tasydid ni. Idgham maknanya masuk. Bukan kita panggil idgham al-gunnah saja, idgham. Nah, idgham ni untuk nah, makna dia memasukkan. Maknanya sabdu kita kena baca dengan idgham. Wala yamas, masuk lalu daripada mim tu terus ke dalam sin. Alhamdulillahi rabbi, rabbi. Sabdu tu masuk terus dalam huruf ba. Ar-rahman, masuk tu dalam huruf ra. Ar-Rahman. Ihdinas sirat. Semua tu sabdu belakang. Dalam Al-Fatihah, ada belah-belah sabdu tu. 14 sabdu. Kena jaga molek. Sabdu ni kita panggil menahan suara kita disebabkan kita masuk daripada huruf yang sebelumnya. Jelas lah. Jadi biar jelas walayamassannakum. Dengung juga situ dua harakat. Minna pun sama, kum minna situ dengung belakang tu. Ingatlah jumpa mim bersabdu, nun bersabdu, dengung dua harakat. Tapi hukum dia berbeza sini. Mim mati, mim kosong bertemu dengan mim idgham. Idgham syafawi. Kena tutup mulut rapat. Kum minna. Lagu tu baca dia. Kena dua harakat belakang dengung tu jaga. Azabun alim. Zal kena baca molek dengan hujung lidah setuh bawah gigi kapok. Azab, azab. Situ lah. Supaya kita baca doa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tu ayat Quran. Jangan baca
Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nati. Tak, nah, kita panggil tidak mengamalkan tajwid yang sebenar. Nah, jadi kena baca mula azaban. Nah, asal ni pun sama azza biasa tu gi kapok tu dengan hujung lidah kita. InsyaAllah kita telah baca sama-sama ayat yang ke-18. Dan berhenti tepat tadilah insyaAllah. Jaga dengung dua harakat pada nun ataupun mim yang bersabdu insyaAllah. Qalu inna tatayyaruna bikum. Qalu inna tatayyaruna bikum. لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. InsyaAllah. Nah, ayat ke-19 pula. Qalu ta'irukum. Itu kita ayat dah tadi. Nah, mad wajib muttasil. Wajib kena baca 4 atau 5 harakat. Ta'irukum. Zukirtum. Ha, kalau boleh, cuba cek baca kita. Kita baiki. Nah, supaya ra tu jadi nipis. Sebab apa nipis? Sebab sebelum dia, huruf kaf berbaris bawah. Ha, tu asah dia. Kalau dia mati, tengok huruf sebelum dia. Kalau huruf sebelum dia baris atas ataupun depan, kena baca tebal. Kalau dia baris bawah, kena baca dengan nipis. Itu hukum ra. Jadi sini, kena baca nipis. Zukirtum. Kirtum. Ha, kena senyum. Kirtum. Oh, jangan zukiruk, kiruk, kiruk. Nah, salah. Eh? Ha. Kemudian, tum, kalau kita berhenti, kirtum, tak ada masalah. Izhar situ kena baca. Tutup mulut rapat, beres lah. Ha, kalau sambung dengan bertemu dengan huruf ba, kena baca dengan hukum dia. Apa dia? Ikhfa syafawi. Hukum dia. Ha, ni banyak hukum mimati kita jumpa malam ini. Cukup 3 hukum mimati kita jumpa. Dah. Hak ni mimati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Tadi mim mati bertemu dengan mim, idgham syafawi. Hak tadi, mim mati ada tanda sukun, hak tu izhar syafawi. 3 ai, i belakang. Nah, jadi hak ni, ikhfa syafawi ni, jangan tutup mulut rapat. Nah, kita panggil tutup ringan. Nah, kena dengung 2 harakat, bibi kita ni berbesar tu. Jangan tutup rapat. A'idhukirtu. Tumbel, tumbel. Ah, situ. Ah, ni ramai yang baca. Zukir tumbel el. Ah, tu salah. Nah, ah, kena tengok mulai. Biar muak, biar muak selah ketah. Nah, ah, biar muak selah ketah. Zukir tumbel. Ah, bibi mulut kita ni. Payah ustaz weh. Dia jadi nak terbukak juga. Ah, ataupun jadi nak rapat juga. Ah, tak boleh. Kena latih benda ni. Tak, kena latih. Zukir tumbel. Ah, bibi ni bobo. Bobo rapat. Ah, lagu tu dah. Ah, kalau nak berhenti, tak ada masalah. Tutup mulut rapat je. Kalau nak temu dengan huruf ba, jadi ikhfa syafawi. Nah, jelas. Dan kemudian antum, sepuan dengan tak adilah, antum tu, apa dia? Ikhfa hakiki. Nah, ha, jangan antum salah. Bal antum salah. Kena baca bal antum. Lidah tu jangan setuh lelangin. Oh, inilah. Nah, Allah Rabbi. Nah, kalau kita tengok baca-baca kat, nah, dan kita sendiri pun, nah, bila kita tak jaga, benda tu kita tahu dah. Nah, tapi bila nak amalkan balik, ha, tu nak ayatnya, kena ingat dan kena berhati-hati. Nah, bila kita baca Quran, biarlah lambat. Nah, biarlah lambat kita baca Quran, asalkan kita boleh perbetulkan, boleh kita jaga hak-hak hukum tajwid yang telah ditetapkan. Nah, akhir sekali, antum qawmun. Amin mati juga tu, bertanda sukun, izhar selalu dah. Izhar syafawi.
qaumun. Ah, tutup mulut rapat. Qaumun. Tanwin bertemu dengan mim bersabdu. Hukum dia idgham ma'al ghunnah. Hak ni kena jaga juga. Musrifun. Lagu mana kita nak sempurnakan sin? Ah, padahal sebelum dia tu huruf berbaris depan. Ah, mim tu kita kena mucur mulut dah. Ingat eh, asah dalam baris Quran ni, baris atas kena kena nganga sederhana. A, B, T, F. Ha, tu biar bunyi bahasa Arab. Fasahah kita panggil. Kalau bunyi A, Ba, Ta, ha, tu bukan bahasa Arab. Ha, tu Jawa kita panggil. Nah, ha, biar bunyi molek. A, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, tu bahasa Arab. Nah, ha, nah. Jadi kalau bahi bawah kena senyum. Nah, I B Maliki Yawmiddin. Nah, alaihim, jangan alaihim. Ha, tu bukan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab him, kita him ada. Nah, kena ejah situ. Kalau bahi depan muncul mulut mu. Nah, ha, jadi sini mu. Betul dah mu, tapi nak ambil sin tu jangan mucung mulut dah. Mus, musrifun. Kalau boleh daripada mucung tu erek mulut kita senyum. Musrifun. Mustaqim. Mustaqim. Sama. Nah, kalau kita baca dengan mucung juga mus. Ah, ha, agak-agak huruf apa dia tu bib dia. Ha, huruf sad. Nah. Ha, siapa tukar huruf kita? Mustaqim. Bismillah. Sor tu. Nah, ha, hok tukar huruf lagu ni kita bimbing. Nah, sebab dia boleh menyebabkan, nah, kemungkinan besar akan menyebabkan semaya kita sendiri pun tidak sah. Nah, kena jaga. Nah, Allahu Rabbi. Rak besar ni. Nah, mengaji ni besar. Nah, ha, walaupun kita tak boleh nak betul lagi sekalipun dengan asbab kita belajar semua, kita mari semua, kita niat semua minggu depan nak mari lagi. Nah, ha, ada tiket dah. Kalau kita baca salah dimaafkan. Tapi tetap kita kena ulangi bacaan kita, kena latih sebutan kita. Nah, ha, masing-masing di rumah. Nah, ha, tu panggil belajar. Nah, dan akhir sekali musrifun. Fa pun kena berangin juga. Jangan musrifun. Ha, salah. Nah, musrifun salah. Musrif, musrifun fa tu berangin juga. Nah, ha, insya-Allah kita telah baca sama-sama ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. A'idhukirtum bal antum qawmun musrifun. A'idhukirtum bal antum qawmun musrifun. Haa, insyaAllah. Nah, askat tinulah untuk malam ni. Nah, mudah-mudahan nah, kita boleh buka balik, tengok balik dan kita latih baliklah. Nah, untuk kita perbaiki nah, dari masa ke semasa insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.